Assalamualaikum, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian. Jadi di video kali ini aku mau bikin DIY atau tutorial bubble gitu. Nah, ini tuh aku nostalgia banget. Pas zaman dulu masih SD, aku tuh sering banget bikin bubble dari pohon atau dari daun bunga sepatu, guys. Nah, kalau kalian penasaran, just keep on watching this video. Oke, ini dia bahan dan alatnya. Untuk bahan utamanya adalah daun bunga sepatu sama sampo. Untuk samponya bisa sampo apa aja, guys. Nah, untuk alatnya ada saringan, tumbukan, terus ada gunting, air, dan gelas. Sekarang aku mau tumbuk daun bunga sepatunya. Jadi tumbuk semuanya, guys. Nah, jadi daun bunga sepatu ini fungsinya adalah untuk membuat airnya tuh kental, kayak kental gitu sih. Pokoknya nanti hasil airnya tuh kayak ada lendir-lendirnya gitu loh, guys. Jadi kayak membuat bubble-nya itu lebih banyak dia ngeluarin bubble atau gelembung kayak gitu. Kalau udah tinggal di pers-pers kayak gini, guys. Tuh, bisa kalian pakai sendok, tapi aku sukanya di pers-pers kayak gini. Kemudian aku saring, jadi dipisahin daun dan airnya. Nah, kalau udah hasilnya bakalan kayak gini, guys. Lanjut, aku mau pakai sampo. Di sini aku pakai rentin. Di sini tuh aku pakai 6 saset gitu. Nah, sebenarnya sih pakai berapa saset aja, tapi lebih banyak samponya itu lebih bagus. Kenapa aku milih sampo daripada kayak sabun lainnya kayak gitu, guys? Atau sabun cuci piring gitu kan. Jadi sampo itu hasil bubble-nya tuh enggak lama meletusnya gitu loh, guys. Nah, kalau misalkan pakai sabun cuci piring itu cepet-cepet meletus gitu bubble-nya. Nah, kalau udah diaduk-aduk kayak gini, jadi deh udah siap di nah ini. Nah, di sini aku pakai daun mangga buat bikin buletannya gitu. Nah, tinggal aku buang aja daunnya, sisa tulangnya, dan dibuat buletan gitu deh buat ngebentuk bubble-nya. Nah, udah selesai. Tinggal aku coba tuh. Tuh guys, hasilnya, guys. Jadi warna gelembungnya tuh kalau pakai sampo nggak ada hologramnya gitu loh. Jadi nggak cepat meletus. Nah, kalian bisa coba aja deh di rumah. Gampang banget. Ini tuh pas zaman aku masih SD suka banget bikin bubble-bubble kayak gini, guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share hari ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian buat cari referensi gitu ya kan. Dan ya, mungkin itu aja. Semoga kalian suka. See you in my next video. Oke, okay guys, sudah selesai.
Ikut lomba. 10 juta kan?